Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini di video kali ini saya akan berbagi tips tentang motor Yamaha Solo GT 125 dengan kendala di gasnya ngempos, tidak ada power tenaga ya, dan suka mati-mati. Nah, ini guys kita cek motornya. Kita bisa dengerin sebelum kita bongkar. Suka mati-mati. Di gas powernya nggak ada sama sekali. Kosong. Oke, biasanya terjadi pada pump injektor atau di throttle body. Nanti kita setting ulang pump-nya kotor apa enggak. Mari guys kita bongkar. Itu hasil dari mesin ini, udah kita bersihin dari throttle body, terus full pump juga udah kita bersihin, tenaga juga udah makin bertambah, udah tidak ada ngempos-ngempos lagi. Nah, untuk MiWJ Yamaha Solo GT atau S-Rate dan lain-lainnya tipe baterai ini kebanyakan suka bocor dari kena karet yang penjaga ini guys, yang kolong ini guys. Nah, dia suka bocor, dia kena. Nah, yang ini suka bocor, maka itu kita tambal. Coba perhatikan, jika kalian punya motor Yamaha tipe Yamaha seperti ini, nah itu kotoran banyak tersumbat sehingga menyebabkan motor tidak sempurna. Oke guys, jangan lupa like, comment, subscribe channel Tenyo Home Speed. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.